Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi HP Lenovo yang data sinyal data HP sini tidak muncul dan tidak bisa dipakai internetan ya. Pertama kita lihat dulu di sini. Di sini posisi sambungan data sudah menyala, jaringan juga 3G, tetapi hanya tidak muncul ya. Kita coba browsing juga. Di sini dia tetap tidak bisa. Oke. Pertama-tama kalian cek dulu emailnya ya. Dengan menekan bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini bisa dilihat emailnya tidak valid. Jadi sudah jelas inilah penyebabnya kenapa HP ini tidak bisa dipakai internetan. Solusinya gampang ya. Pertama-tama kalian buka dulu HP-nya. Nah, terus di belakang baterai ini ada email. Kalian tulis dulu emailnya. Saya sudah tulis ya di sini email yang di belakang baterai ini. Bisa ditulis, bisa difoto. Yang penting kita tahu emailnya ini. Lalu di HP-nya kita ketikkan bintang pagar 364 6633 pagar bintang pagar bintang. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kalian pindahkan connectivity, lalu CDS information, maaf CDS information, lalu di sini ada radio. Nah, di sini ini pon 1 untuk SIM 1, pon 2 untuk SIM 2. Nah, pon 1. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini emailnya unknown. Oke, langsung aja kita klik yang atas ini. Kita hapus plusnya. DM. Sini kita ketikkan ATM plus. Nah, di sini ada yang sini yang paling atas, kalian klik dulu. Lalu di antara tanda kutip ini kalian masukkan email. Di sini saya langsung masukkan emailnya yang tadi. Delapan enam lima enam satu delapan tujuh empat, lalu tanda kutipnya jangan sampai. Nah, kalau sudah begini kalian klik set account. Nah, di sini harus ada tulisan ATM command is msend. Kalau sudah, kalian kembalikan. Lalu untuk SIM yang kedua kalian hapus dulu case-nya. Nah, pilih lagi. Klik lagi seperti tadi, masukkan ini yang kedua. 86. Delapan enam lima enam satu delapan kosong dua enam lima kosong dua enam lima empat empat satu delapan dua. Ini hanya berbeda ujungnya, lalu tanda kutip ya. Nah, sudah ada di sana timestamp. Kita cek dulu di sini. Selanjutnya kalian restart ya.
Oke, kita cek dulu ya. Si loading. Sinyalnya belum muncul ya. Kita cek email dulu. Nah, di sini emailnya ada ya. Tuh. Karena emailnya sudah ada. Untuk yang keduanya tidak valid, mungkin tadi ada kesalahan di atasnya ya. Nah, bisa dilihat datanya sudah muncul. Dan kalau kalian klik ke sini, tuh bisa dilihat koneksinya pun sudah bisa ya, tidak seperti tadi. Kita coba untuk free dulu karena kuotanya ini tidak ada ya. Nah, sudah bisa ya untuk akses internetnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.